taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof off. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. Timnas Indonesia asuhan pelatih Shin Tae-yong kini tengah fokus untuk memperkuat barisan lini striker jelang menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia September 2024 mendatang. Sebagaimana diketahui, sektor lini depan Timnas Indonesia acap kali mendapatkan sorotan tajam lantaran dianggap kurang bertaji. Dalam 6 laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua lalu, Timnas Indonesia ketika melakoni duel melawan Irak, Vietnam, dan Filipina, hanya Ragnar Oratmangun dan Ramadan Sananta yang berhasil mencetak gol. Persoalan tumpulnya lini depan inilah yang menjadi sorotan khusus dari pelatih Shin Tae-yong untuk segera diatasi Timnas Indonesia. Baru-baru ini yang menyorot soal 3 pemain keturunan Indonesia Belanda yang berpeluang menjadi striker Timnas Indonesia memantik perbincangan hangat. Dari 3 sosok pemain keturunan, yakni ada sosok James Raven yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia oleh Romani dan Mauro Zylstra. Satu nama terakhir kali ini, Mauro Zylstra, statusnya saat ini masih berpotensi menjadi penyerang Timnas Indonesia. Penyerang berusia 19 tahun itu tak sungkan memberikan sinyal positif dengan membubuhkan huruf ID dan emotikon tanda hati. Hal itu pun lantas mengundang beragam komentar dari fans Timnas Indonesia. Everything I've been chasing, all here for the taking. Mauro Zylstra baru-baru ini juga mengabarkan soal proses kepindahan menuju senior Volendam FC. Mauro Zylstra diketahui merupakan pemain lulusan Akademi NEC Nijmegen yang berkiprah di divisi utama Liga Belanda di U21 Belanda. Melongok lebih jauh, pemain yang berposisi sebagai nomor 9 ini telah menorehkan 9 gol dan 1 assist dalam 19 laga di musim lalu. Alhasil, Mauro Zylstra pun berhasil menempati posisi kedua sebagai pencetak gol terbanyak di Liga U21 Belanda. I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guess. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got hard. I'm ready to change scars to envy. Berkat penampilan ciamiknya itulah, pemain yang memiliki garis keturunan dari Bandung, Jawa Barat itu akhirnya digaet oleh skuad Garuda untuk mengisi lini depan. Faktanya, catatan yang ditorehkan oleh Mauro Zylstra di klubnya terhitung lebih baik daripada striker milik Timnas Indonesia, Rafael Struik. Di saat Mauro Zylstra berhasil mencetak 9 gol, Rafael Struik cuma membukukan 5 gol dari 7 pertandingan. Nah, apa kalian setuju jika Mauro Zylstra akan dinaturalisasi untuk perkuat lini depan Timnas Indonesia? Jika setuju, beri komentar kalian di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu informasi Timnas Indonesia selanjutnya.